بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فضيلة المربي الشيخ العلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه النصوص السابقة dari panika nyata na banyak-banyak nas sekada ia tabayyana tatipat teng lana akan dikawala sedaja anna tasawuf apa napa sangkuna tasawuf laisa panika tada apa napa tasawuf amron panika parkarah mustahdathan seibai kebai jadi dan seanyar walakinnahu bantata pena sangkuna tasawuf makhudun panika epontun min siratir rasuli dari sejarah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hayati ashabil kiram ban kaudina banyak-banyak sahabat Rasul al kiramih sepada mul jagapi kama annahu akati oleh nasanguna pun apa tasawuf laisa panika tada pun apa tasawuf mustaqan panika epontut mustaqan panika epontut min usulin dari banyak-banyak dasar la tumattu la tumut la tumattu seta ahubungan pon apakah disa usul la tamuttu bani tumattu la tamuttu matta yamuttu la tamuttu seta ahubungan pon apakah disa usul ilal islam idak islam bisilatin kalaban ka'dimah hubungan ikatan. Tapi yang perlu dipertegas bahwa tasawuf itu ni kebeni metel dari selain Islam tasawuf. Walaupun lagi orang yang kau tasawuf tak sesuai dengan bentuk tasawuf ni kebiasa. Pada ben orang yang kau Islam akhlak kebeni akhlak Islam, akhlak kebeni akhlak Islam. Ti amal kalau tak sesuai dengan Islam beda orang yang kau bingah kau ketika itu. Kama yazumu akati olena anyangka atau anodu a'da'ul Islam sapa banyak-banyak musuh Islam minal mustasyrikin dari banyak-banyak orang orientalis orang-orang secantik barin orientalis orang sebelajar ilmu timur kangkui bani noro wa talamidhatihim ban banyak-banyak murid mustasyrikin alladzina nyatan orang banyak ibtada'u se'abaika baika fi alladzina asma'an da'ka banyak-banyak nyamah asma'an da'ka banyak-banyak nyamah mubtakaratan se hasil pikir natibi mubtakarah yakni kak dintak eko caki inovasi mubtakar hasil pikir natibi fa'atlaku maka ngucaki sapa kapi engki a'da'ul Islam nikah isma tasawuf dakanya mata tasawuf ala rahbanatil budhiyah ingatat seh rahbanah kerahipan orang sehidup tak mentingkan gitunya ni kaya kocak rahbanah al budhiyah siapa sebudah kenapa mana budah rahib bagasa kan budah ni kan ki biasa ikanal lo ndak ketunya sampai tak ndak kakan hewan. Kenapa? Karena hewan badannya apa? Akan sayur fai. Ini jawab bi salah satu ulama dari Muslim. Yang waktu perdebatan dengan Islam dia tegakkan ngakan hewan, beli hewan. Bukankah hewan andiknya apa? Akhirnya ilmu penelitian telah menetapkan bahwa maka seekor cak kajuan dia andiknya begini. Cuman unsur kehidupannya tak sampai pampak. Cuman telok. Unsur hidupnya cuma telok, lain ben hewan atau pampa. Se nomor dua dari sekap pindah potong nak kakek jadi ya, akan lain diperuntukkan untuk bisa ngakan sayur ben daging. Congok bi kakek kiki nak, benda kiki macan nak, benda kiki tokang anu nak, paru-paru nak atau kilis nak se benda nang usus ben lain semacam mah. Ni kan akan lebih sa proses ni. Daging polompo, palopto, terkelotor. Lain ben sape-sape tidak bisa. Ajam tak bisa. Menemu ila bungkol memasuk bungkol.
Ti kasokan ajar Allah. Wal kahanah an-nasraniyah ban kependetaan sebesa Nasrani. Ti pendeta Nasrani tak ada tau oleh bini, tau oleh nikah, tau oleh nikah kan dan. Wa sya'wadh al-hindi ban tukon sebesa Hindi. Mana bi Hindia itu lah kan mulai sejak zaman Gusti Kanjeng Nabi terkenal kala benu khurafat. Khurafat ni urusan perkara ibgaib anu kapi bawa sial bawa apa pun semacam. Termasuk lambat nang Indonesia kan ni kah? Hindu lambat Indonesia ni sebelum datangnya Islam. Faqalu maka ngocak kapi mustasyrikun hunaka tasawufun budiyun. Panikan yang eka di setini tasawuf sebahasa Budi, wa Hindiyun sebahasa Hindi, wa Nasraniyun sebahasa Nasrani, wa Farisiyun sebahasa Farisi, kolan ngalak dari jeria. Ana pemik sakak din toh mereka, yuriduna, ngalem mereka. Can lambak. Orang-orang mustasyrikin ngalem dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Semua tokoh yang besar di dunia ini yang paling besar adalah Muhammad. Arapa cerdas. Arapa ya alam gapi sifat-sifat kemanusiaan. Seengke mau ditutup bahwa Rasulullah ni kebening ngakui perkara gaib. Bening ngakui mukjizat. Ada Islam tidak. Mereka diajarkan tentang Nabi Muhammad alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tinggalem ka aku ngoba pikiran. Yuriduna ngarap aki sapa kapi mustasyrikun bidzalika kala banjari abaika bainya mah tasyui hasmit tasawuf min jiha da kam macuba nyamah mencemarkan nyaman tasawuf min jihatin dari situng sisi wattiha mat tasawufi ban anudu tasawuf bi annahu kala ban sa'una tasawuf yarji opanika bal tasawuf fi nash'atihi dalam matal tasawuf ila hadhil usul alqadim ada kapanika nyata ada banyak-banyak dasar sehingga ada sebelum Islam yang wal falsafatid dhalati ban banyak-banyak filsafat sesat min jihatin ukhra dari jihad ukhra selain. Jadi dia itu menampar sekaligus menendang ketika mun beda orang percaya bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang dibuat-buat kan lah congok saus Wahabi makin mereka mengatakan seperti itu congok neng itu YouTube neng Indonesia gitu mengatakan bahwa tasawuf kak dito ar-rahbana rahbanatul budhiya rahbanatul hindiya rahban lain semacam. Wal falsafati dhal ban banyak-banyak filsafat sesat min jihatin ukhra walakinnal insanal mu'mina ban tatapena saungkun manusia al mu'mina sa mu'min la yansaquh panika takira noro pasal insan mu'min bitayyaratihim kala ban banyak-banyak arus arus nikah mana bi songai nyambi ai nikah arus ke timur arus ke timur terbawa arus arus ka disakap bi engki mustasyrikin al fikri sebab pemikiran nanti arus yang dibentuk mereka akan kui merubah sudut pandang reng usan semuslim itu tak kira ikut wala ya aqaban tak kira keker pasir al insan muslim bi ahabilihim al makirah kalaban banyak-banyak tamperah ka bi engki al mustasyrikin al makirah senipu ditampar jebakan wa yatabayyanul umurah ban bakal nyopre jelas pasir al-insan al-mu'min al-murad banyak-banyak perkara wa yatathabatu ban nyopre tetap pasir al-mu'min fil bahthi dalam neliti adal hakikat dari kebenaran dari Islam ni kasih dari Allah ya ayyuhalladzina amanu injakum fasikum binabain fatabayyanu dari Islam ni kan neliti fayara maka bakal ngolati pasir al-insan al-mu'min anna tasawuf da saukun apa-apa tasawuf huwa engki tasawuf at-tathbiqul amali lil Islam padika praktek sebangsa kalakuan dil islamikan Islam ni ke praktek daripada ilmu-ilmu sayaji wa annahu basakun tasawuf laisa panika tada hunaka panik wa annahu basakun kalakuan wa annahu basakun kalakuan laisa panika tada hunaka panika ikan di tasawuf illa tasawuful islami angin tasawuf Islam fahasbu maka malolo tidak ada lagi. Jadi ini kan nasyatu tasawuf sekulaban panjenengan tak uning dan gula tapi lihat saja bacaan-bacaan mahasiswa
ketika berbicara tentang tasawuf, mereka akan diarahkan pada tasawuf filsafat. Tasawuf, tasawuf ini tentang tasawur, tasawur, apa benda semacam. Oh, tentang kipan ekocaki ideologi, filsafat, benda semacam dengan ranah mahasiswa nika. Ini keseyaraki sebagian. Kita agapi bahasan. Kita berperang di sana untuk menjelaskan tasawuf dari guru-guru kita, tasawuf amali kita, Islam, iman, fikih, akidah dan seterusnya. Kemudian kaki membicak ateh memerang nafsu apa tazkiyatun nafs benar sebab kaki dapat ke maqam muraqabah wal musyahadah. Mal muraqabah atau musyahadah, muraqabatullah lana wa muraqabatuna lillah wa musyahadatullah lana. Ini perjalanan panjang. Kaku dapat merokok masyarakat, tapi ketitik-ketitik-ketitik. Kalaban zikir, kalaban tafakkur, kalaban mujalasatu salihin. Ini termasuk ba'ith-ba'ith kaku melahirkan merokok masyarakat. Maqam ihsan.